Karena setiap jarak 100.000 km persegi wilayahnya pasti terdapat keindahan alam seperti pegunungan, gunung berapi, tumbuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi bersama kami, saya Munir dan saya Hanim dalam HM Studio. Terima kasih kepada anda yang sudah pun klik dan subscribe HM Studio. Terima kasih banyak guys atas sokongan dan dukungan anda semua. Apapun kami doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salam damai guys, salam persahabatan dari kami kepada anda semua guys. Okay guys, kita akan membuat lagi video reaction kali ini ya. Tapi sebelum tu kami ingin memohon maaf di atas kesilapan kami ya di pada video Wonderful Indonesia 2022 yang kami reaction sebelum ini ya. Kerana berlaku sedikit kesilapan dan kecuaian daripada kami ya. Apapun kami minta maaf kepada rakan-rakan di Indonesia. Okay guys, mari kita lanjut lagi ke video reactionnya. Dan kali ini kita akan tunaikan satu lagi permintaan guys. Dan permintaan ini daripada siapa tu? Okay, permintaan kali ini daripada Dewi Kusuma. Dia nak kita orang react video daripada channel Some News ID. Dan tajuk video dia ialah Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia mengalahkan Selandia Baru dan Colombia guys. Wow, judulnya pun memang menarik ya guys. Menarik sangat. Okey guys, tanpa basa-basi lagi, jom guys kita react dan tonton sama-sama guys. Kenapa Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia guys? Jom guys kita sama-sama react dan tonton sama-sama dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Some News ID. Jangan lupa guys, nanti subscribe channel Some News ID ya guys. Seperti Swiss, Kanada, atau di berbagai negara Eropa atau Amerika. Namun, saat ini media asal Inggris money.co.uk merilis daftar negara dengan fenomena dan kondisi alam terindah di dunia. Dengan laporan tersebut, mereka menobatkan Indonesia sebagai negara terindah dengan fenomena alam terbanyak dan terbaik. Mungkin kita sering mendengar keindahan alam Indonesia yang hanya beberapa daerah seperti Bali atau Raja Ampat. Tapi ternyata Indonesia mempunyai banyak keindahan alam dan terbaik di dunia, sehingga Indonesia dinyatakan sebagai negara terindah di dunia, mengalahkan Selandia Baru dan Kolombia. Berikut adalah daftar negara terindah di dunia versi money.co.uk. Yang pertama, Indonesia menjadi negara terindah karena setiap jarak 100.000 km persegi wilayahnya pasti terdapat keindahan alam seperti pegunungan, gunung berapi, tumbuh karang, hutan tropis, dan gletser. Penulis sekaligus personal finance editor Val Hakik mengatakan keajaiban alam nan indah dan cantik ini jelas menjadi daya tarik besar bagi para pelancong dari penjuru dunia. Indonesia adalah negara terindah di dunia per 100.000 km persegi. Negara tersebut memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Indonesia merupakan rumah bagi lebih dari 17.000 pulau yang luar biasa dan mempunyai 50.000 km garis pantai. Sejumlah destinasi di Indonesia pun dah cukup lah, memang dah ada dah. Alam di antaranya Bali, hutan tropis di Sumatera, Kalimantan, termasuk cagar alam orangutan. Dan sejumlah situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Komodo. Dan di lepas pantai Indonesia itu semuanya memiliki terumbu karang yang indah, penuh dengan kehidupan yang sebagian besarnya dapat dijelajahi. Provinsi Bali merupakan destinasi wisata yang populer bagi para pelancong. Dengan keindahan alam yang dimiliki, Indonesia meraih skor atau poin 7,77 dari 10. Pengamat Hakik diperkuat dengan akun Twitter resmi MotoGP. Tak hanya negara terindah, Indonesia juga memiliki sirkuit balap motor yang dianggap sebagai sirkuit tercantik di dunia. Keindahan sirkuit Mandalika yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat mendapatkan pujian dari MotoGP. Negara selanjutnya adalah Selandia Baru. Selandia Baru atau New Zealand menjadi negara terindah kedua di dunia. Negara ini memiliki panorama alam yang tak kalah menarik, mulai dari perbukitan, pegunungan, termasuk di dalamnya pegunungan Alpen Selatan. Dan sejumlah gunung berapi aktif. Selandia Baru juga memiliki jumlah gletser yang cukup tinggi, yaitu mencapai 5.000 gletser di setiap jarak 100.000 km persegi. Selain itu, garis pantai di negara tersebut juga membentang lebih dari 15.000 km. Juga untuk analisa dengan fenomena yang super tinggi, keren ini menjadikan negara tersebut sebagai incaran para pelancong dari mancanegara. Bahkan sejumlah daerah di Selandia Baru ini sering dijadikan sebagai lokasi syuting. Negara selanjutnya adalah Kolombia, berada di urutan ketiga negara dalam keindahan alam terbaik di dunia.
Sementara seperti kedua negara terindah sebelumnya, Kolombia juga memiliki garis pantai yang cukup panjang yang terdapat di sepanjang pantai Karibia. Selain itu, negara ini memiliki landscape yang sangat bervariasi dari pegunungan Andes hingga hutan Amazon yang sangat fenomenal karena lebih dari 500 ribu kilometer persegi lokasi tersebut merupakan hutan tropis. Hutan tropika. Oke guys, itu dia video daripada Some News ID. Itu judulnya Indonesia dinobatkan sebagai negara terindah di dunia mengalahkan Selandia Baru dan Kolombia, guys. Memang keren, Pak. Ya guys, kalau tak salah 50 negara ya dianalisis berdasarkan gunung berapi, pegunungan, wisata, hutan-hutan simpan dan juga faktor-faktor lain lagi, guys. Ya guys, kalau kita lihat tadi guys, dari negara-negara yang dianalisis, Indonesia mendapat skor yang paling tinggi, betul, guys, iaitu 7.77 per 10, guys. Mantap gila, guys. Dan ini guys membuatkan Indonesia auto dinobatkan sebagai negara yang terindah mengalahkan Selandia Baru dan juga Kolombia dengan memiliki lebih 17,000 pulau, guys. Memang banyak, guys. Terbaik, guys. Memang tahniahlah Indonesia. Betul guys. Bukan saja tempat-tempat yang popular seperti Bali apa semua, tetapi di perkampungan-perkampungan Indonesia juga mempunyai tempat-tempat yang nyaman, guys. Seperti sawah padi, struktur bangunan tradisional masih lagi cantik, guys. Dan saya juga pernah react Wonderful Indonesia, Emerald of Equator, guys. Yang tu cantik-cantik. Dia punya terumbu-terumbu karang itu memang terbaik lah. Terbaik. Memang kami pun teringin, guys, nak sampai ke sana, guys. Semangat saya react yang itu, guys. Doakan kami supaya sampai juga ke sana satu hari nanti, guys. Apapun, kami ucapkan terima kasih kepada yang request untuk kami react video ni, iaitu Dewi Kesuma. Terima kasih kerana anda request kami untuk kami reaction video ni. Memang menarik. So guys, apa pendapat anda kali ini, guys, tentang video yang kami reaction tadi? Jika anda mempunyai pandangan yang berbeza, jangan lupa guys untuk anda komen di ruangan komen di bawah nanti, guys. Sama-sama kita berkongsi informasi. Baik guys, jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap daripada kami, kami mohon maaf. Apa-apa pun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.